بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد كتابا جد كان الشكور الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar di Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa UV TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza Sebagaimana yang telah kita janjikan pada hari ini, sore hari ini kita akan membahas tentang tema syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Dan esok insya Allah Seandainya tidak ada halangan Kita akan membahas tentang Kalimat syahadat yang kedua Hari ini kita akan mengakhiri pembahasan Tentang kalimat syahadat yang pertama Yaitu Ashadu an la ilaha illallah Judulnya hari ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah Menurut sebagian orang Judul ini aneh Syarat-syarat La ilaha illallah Masa la ilaha illallah ada syaratnya Saya belum pernah dengar tuh. Berarti belum tahu Iya belum tahu Mulaneh Sinaw, ketika kita belum tahu sesuatu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Saya nggak tahu kalau di depan alun-alun ada masjid agung Purbalingga. Saya nggak tahu, ketika Anda nggak tahu, berarti masjid aku enggak ada. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu tidak membuat sesuatu itu menjadi tidak ada. Enggak ada yang aneh dengan judul syarat-syarat la ilaha illallah. Hampir setiap ibadah di dalam agama kita itu ada syarat-syaratnya. Contoh sholat, Ketika kita buka buku fikih, ada enggak syarat-syarat salat? -syarat ada? Ada. Apa contohnya? Misalnya syaratnya harus suci. Apanya yang suci? Tubuhnya, pakaiannya, tempatnya. Kemudian syarat yang lain harus menutup aurat dan masih ada syarat-syarat yang lain puasa juga sama puasa ada syarat-syaratnya haji juga ada syarat-syaratnya dan tidak ada yang merasa aneh ketika mendengar syarat sholat syarat haji syarat puasa kenapa kemudian ketika kita katakan syarat la ilaha illallah jadi aneh Bukankah la ilaha illallah itu adalah rukun Islam yang keberapa? Pertama. Salat kedua. Kalau seandainya rukun Islam yang kedua saja ada syaratnya. Masa rukun Islam yang pertama enggak ada syaratnya? Apakah ulama kita dari dahulu sudah menjelaskan itu? Sudah. Tapi saya belum tahu Makanya belajar Seorang ulama Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri Siapa namanya? Imam Al-Hasan Al-Basri Beliau ulama yang wafat pada tahun 110 Hijriah Berarti sudah sekian belas abad yang lalu Sudah mengingatkan Ketika ada seorang berkata kepada beliau, "Innanasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala Wahai Imam, ada sebagian orang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah bakalan masuk surga. Ya kira-kira berarti enak dong. Cuma apa? mengucapin la ilaha illallah terus masuk surga. Maka apa jawaban dari beliau? Imam Al Hasan Al Basri menjawab, "Man qala la ilaha illallah." Yang dimaksud orang masuk surga itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengucapkan berarti dengan lisan. Fa adda wa jannah Yang akan masuk surga adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan lisannya Kemudian dia menunaikan hak dan kewajibannya Ini didewayatkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam majmuk rasailnya. Berarti Imam Al-Hasan Al-Basri, sekian belas abad yang lalu, sudah menjelaskan bahwa "La ilaha illallah" itu punya hak, punya kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi kan beliau nggak ngomong syarat, Ustadz, beliau ngomong hak dan kewajiban, mana yang ungkapan syarat itu mana? Judul pengajian kita kan apa tadi? Syarat-syarat La ilaha illallah sabar. Saya akan bawakan ucapan beliau. Di dalam kitab Adab Al Hasan Al Basri yang ditulis oleh Imam Ibnul Al Jauzi, suatu hari Al Hasan Al Basri takziah. Takziah ke seorang penyair seorang sastrawan Kalau bahasa sekarang seorang budayawan Namanya Farozdak Siapa? Farozdak Kenapa takziah? Karena istrinya Farozdak ini meninggal dunia Ketika Al Hasan Al Basri nemeni Farozdak di kuburan di pemakaman saat itu Farozdak sedang memakamkan istrinya. Imam ini ingin memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk menasehati Farozdak. Karena dia sebagai sastrawan itu sering nyeleneh Ya, sering nyeleneh. Maka beliau memanfaatkan momen tersebut dengan menasehati Farzdak. Ma'adatta Farzdak. Apa yang sudah kamu persiapkan bekal apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari seperti ini? Apa maksudnya hari seperti ini? Kematian. Maksudnya istri kamu kan sudah meninggal. Kamu juga bakalan meninggal. Kira-kira bekalmu itu apa? Apa kira-kira jawaban Farazdaq? Dan saya sudah katakan tadi ini penyair sering apa? nyeleneh apa jawabannya? syahadatullah ilaha illallah mundusiti nasarah bekalku syahadat la ilaha illallah yang saya ucapkan sejak 60 tahun yang lalu wis siap kawit mien punya bekal apa? syahadat sudah sejak kapan? 60 tahun yang lalu. Saya khawatir kira-kira kayak gue lah. Nyong gue wis duwe bekal. Apa bekal Syahadat. Udu wingi wis kawit. Sewidak tahun. Kurang apa manis. Maka diskakmat Apa? disekakmat oleh Imam Al-Hasan Al-Basrin. Ni'mal uddah Masya Allah Bekal yang istimewa Diangkat dulu Diangkat dulu Masya Allah Syahadat la ilaha illallah, Bekal bagus ini Lakin La ilaha illallah Walakin li la ilaha illallah syurut Tapi ingat La ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Lihat. Siapa yang bicara ini? Imam Al-Hasan Al Basri. Jadi enggak cukup kamu itu cuma ngomongin la ilaha illallah. Apakah kamu sudah penuhi syarat-syaratnya? Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri sejak sekian belas abad yang lalu sudah mengingatkan bahwa la ilaha illallah itu ada apanya? syarat-syaratnya Ulama yang lain namanya Imam Wahab bin Munabbih Siapa? Imam Wahab bin Munabbih Beliau wafat pada tahun 114 Hijriah. Kalau Imam Al Hasan Al Basri tadi berapa? 110. Kalau ini 114, enggak lama. Masih ulama salaf. Beliau pernah didatangi seseorang, ini riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Disebutkan oleh imam, diriwayatkan oleh imam Bukhari secara ta'liq atau mu'allak. Ada seorang datang kepada imam, uh, imam Wahab bin Munabbi dan berkata, Alaysa ilaha illallah jannah. Wahai imam, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Orang ini ingin mengatakan kepada Imam Wahab bin Munabih bahwa siapapun yang sudah punya la ilaha illallah berarti dia bisa buka surga. Kan sudah punya kuncinya surga. Apa jawaban dari Imam Wahab? Bala benar. La ilaha illallah memang kuncinya surga, tapi ingat Laysa, walakin laysa miftahun illa walahu asnan. Tapi ingat, bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi? Kunci pasti ada apanya? Gerigi. Orang anak kunci tok, polos. Setiap kunci pasti ada apanya? Ada gerigi-geriginya. Fa wa illa lam Kalau kamu menghadap kepada Allah membawa kunci yang enggak ada geriginya bisa buka? Enggak bisa. Coba jenengan pulang ke rumah bawa kunci kayak pulpen polos ini. Jajel dibuka. Bisa? Enggak bisa. Kalau kamu bawa kunci ada geriginya maka kamu bisa membuka pintu tersebut. Geriginya itulah yang dimaksud dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berapa ustadz? Ada tujuh. Aka teman. Dan tujuh-tujuhnya ini adalah hasil dari penelitian secara seksama dan bukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi penelitian seksama waktunya panjang. Para ulama apa yang mereka teliti dalil-dalil dari Quran dan Sunnah tujuh ini hasil kesimpulan ulama kita setelah meneliti secara seksama dalam waktu yang lama apa yang mereka teliti? Quran dan Sunnah. Ini yang diistilahkan dalam bahasa ilmu agama dengan istiqra. Istiqra itulah penelitian yang menyeluruh semua dalil dibuka sama mereka. Quran dari juz 1 sampai juz 30. Hadis mereka kaji di dalam seluruh kitab-kitab yang ada. Hasil dari kajian mereka terhadap kitab-kitab hadis sebelumnya Al-Qur'an menghasilkan bahwa syarat la ilaha illallah ada berapa tadi? Ada tujuh. Begitu pula ulama kita melakukannya ketika mereka membahas tentang syarat-syarat sholat. Mereka kaji dari dalil Quran. Orang kalau mau sholat harusnya apa dulu, apa dulu, apa dulu. Dari hadis Rasul. Setelah diteliti semuanya. Baru kemudian oh disimpulkan. Ada sekian. Jadi nggak bain-bain, nggak sembarangan. Gak ngasal ulama kita ketika menyebutkan syarat-syarat itu Betul-betul mereka hati-hati Dan setiap dari tujuh syarat itu ada dalilnya Nanti kita akan bawakan sampel dalil Gak akan kita bawakan semuanya karena waktunya tinggal setengah jam, ya. kita kasih sampel dalil satu Quran, satu hadis misalnya, supaya kita yakin betul bahwasanya memang syarat-syarat ini ada dalilnya. Karena agama kita ini dibangun di atas apa? Dalil. Jadi jangan terprovokasi dengan orang yang mengatakan, titik-titik dalil, titik-titik dalil, apa-apa dalil Ya memang agama kita ini dibangun di atas dalil Quran, hadis. Kok macul ya dalil, ya ora oh macul kuwi masalah apa? Macul itu masalah dunia. Masalah pekerjaan muamalah, enggak harus ada dalilnya. Ini kita lagi ngomongin la ilaha illallah, ya harus ada dalilnya saya sebutkan tujuh tujuhnya secara ringkas nanti habis itu kita kupas satu persatu mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita satu paham apa nomor satu paham dua yakin apa dua yakin tiga, ikhlas, nopo, ikhlas, empat, jujur, enam, nah, berarti orang ngantuk, <laughs> lima, cinta, apa, cinta 6 menerima 7 patuh Coba diulangi 1 paham 2 yakin 3 ikhlas 4 jujur 5 cinta 6 menerima 7 patuh Mari kita awali dengan syarat yang pertama Paham Saya sengaja pakai satu kata-satu kata Ben gampang Gole ngemut-ngemut Ben cepat gole nulis Sekarang waktunya kita kupas Paham Apa maksudnya paham? Memahami makna la ilaha illallah Apa yang pertama? Apa yang pertama? memahami makna la ilaha illallah. Ini harus. Ini pondasi. Gimana kita akan mengamalkan la ilaha illallah kalau kita tidak faham la ilaha illallah itu apa? Dalilnya apa Ustaz kita harus faham la ilaha illallah? Satu Dari Al-Quran surat Muhammad ayat 19 Surat apa? Muhammad ayat 19 Allah berfirman Fa'lam Annahu la ilaha illallah Fa'lam Ketahuilah Pahamilah La ilaha illallah Allah memerintahkan kita bukan sekedar mengucapkan tapi Allah memerintahkan kita untuk memahami pahamilah la ilaha illallah dalil dari hadis kalau tadi dalil dari Al-Qur'an hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda man mata Siapa yang meninggal Wahuwa ya'lamu Annahu la ilaha illallah Barang siapa meninggal dalam keadaan dia Memahami la ilaha illallah Dakhulal jannah Masuk surga Selama ini kita cuma dengarnya Mengucapkan Itulah pentingnya lagi-lagi ngaji. Hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Hadis yang mengatakan mengucapkan itu ditafsirkan dengan ini artinya mengucapkan sambil memahami. Dan kemarin kita sudah jelaskan Makna dari La ilaha illallah Masih ingat terjemahannya dulu La ilaha illallah apa? Tidak ada Sesembahan yang Benar Kecuali Allah Kalimat ini terdiri dari berapa bagian? Dua bagian Bagian yang pertama La ilaha Maknanya kita harus Mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kemudian potongan yang kedua, illallah kecuali hanya Allah, maknanya kita harus mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Jadi konsekuensi dari orang mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus memurnikan seluruh ibadahnya hanya buat siapa? Allah. Syarat yang pertama. Nopo? Paham. Syarat yang kedua. Apa tadi? Yakin. Atau lebih jelasnya Meyakini la ilaha illallah Yakin itu tempatnya di mana? Di hati Makanya kemarin kita telah sampaikan Nabi SAW menggunakan kata Buniyal Islamu ala khamsin, khamsin Syahadati la ilaha illallah Syahadat apa kemarin artinya syahadat? Bersaksi Bersaksi itu bukan cuma ngomong dengan lisan Tapi ngomong sesuatu yang diyakini kebenarannya Maka ketika orang mengucapkan La ilaha illallah dengan lisannya Dan dia faham maknanya Maka berikutnya dia harus meyakini isinya Meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah ya cuma Allah. Kebalikannya yakin, apa kebalikannya yakin ragu berarti dia yakin dan tidak ragu. Dalilnya, Pak Ustaz? surat Al-Hujurat ayat lima belas. Surat apa? Al-Hujurat ayat lima belas. Allah berfirman ketika menceritakan siapa orang yang beriman itu Allah berkata innamal mu'minunalladzina amanu billahi wa rasuli orang mukmin yang beneran adalah yang beriman kepada Allah dan rasulnya summalam lam yartabu Kemudian dia tidak memiliki keraguan Berarti kalau nggak ragu Mereka itu yakin Itu dalil dari Al-Quran Dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ketika Abu Hurairah disuruh oleh Nabi SAW untuk berdakwah Pesan Nabi SAW Man lakita min warai hadhal ha'iti Siapapun yang engkau temui wahai Abu Hurairah Yashadu an la ilaha illallah Dia mau bersaksi Mengucapkan syahadat la ilaha illallah must biha Siapapun yang engkau temui dia mau bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin Kalau kamu ketemu orang yang seperti itu wahai Abu Hurairah bil jannah Kasih kabar gembira kepada orang tersebut bahwa mereka akan masuk surga. Gak cuma, Pak, ngomong dengan lisan harus yakin. Ketiga, nopo mau ikhlas? Ikhlas gimana, Ustadz? ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas ketika mengamalkan la ilaha illallah ikhlas apa kemarin artinya mur murni Ketika dia mengucapkan "La ilaha illallah", niatnya murni karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Begitu pula ketika dia mempraktekkan "La ilaha illallah", dia murnikan seluruh ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah, murni ikhlas. Dalil ikhlas itu apa Ustaz? Wah banyak banget Salah satunya Surat Az-Zumar Ayat 2 sampai 3 Allah berpesan Surat apa Bapak? Az-Zumar Ayat 2 sampai 3 Allah berpesan Fa'budillaha mukhlisallahuddin Beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan di dalam beragama kepadanya. Alalillahi dinul khalis ingatlah milik Allah lah agama yang murni. Itu dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kisah isinya kisah antara Abu Hurairah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi yaumul qiyamah?" Wahai Rasul Siapa sih orang yang nanti pada hari kiamat akan paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu? Dengar baik-baik, siapapun yang mengejar syafaat rasul, siapapun yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dengar baik-baik. Pertanyaan itu diucapkan oleh sinten Abu Hurairah Wahai Rasul Siapa yang akan layak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat Dan dia akan bahagia Dengan mendapatkan syafaatmu tersebut Maka Nabi SAW Sebelum menjawab Beliau komentar dulu Laqad dhanantu ya Abu Hurairah yas'alani Wahai Abu Hurairah Prediksiku benar Perkiraanku benar. Saya sudah memperkirakan bahwa pertanyaan ini pertama kali yang akan bertanya adalah kamu. Saya sudah perkirakan, saya sudah prediksikan bahwa yang akan tanya pertanyaan inilah kamu. Tidak ada orang yang mendahului kamu bertanya kepadaku tentang masalah ini. Kok Nabi saw prediksikan seperti itu? Lima itu adalah hadis. Karena aku perhatikan kamu itu rajin banget belajar hadis Rasul SAW. Aku perhatikan kamu ini semangat banget mempelajari hadis Rasul Apapun kamu tanya, apapun kamu tanya, makanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sinden Abu Hurairah. Setelah dikomentari seperti itu, Nabi SAW baru jawab, Dengar baik-baik. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Rasul? As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang akan bahagia, paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Khalisan minkibali nafsihi. Mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh Keikhlasan dari dirinya, dari hatinya, ini kunci orang pengen dapat syafaat Rasul: mengucapkan "La ilaha illallah", dengan apa ikhlas. Tadi saya sudah sampaikan, mengucapkan dengan ikhlas, mengamalkan dengan ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan untuk karena golet berkat. Ya. Tapi karena murni. Tujuannya ingin mendapatkan rizal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengamalkan dengan ikhlas pula. Mengamalkan syahadat la ilaha illallah dengan ikhlas artinya seluruh ibadah yang dia kerjakan. Semuanya untuk Allah. Tidak dikotori dengan syirik besar maupun kecil. Syirik kecil, kenapa riak? Syirik besar ibadahnya dikasih, dipersembahkan kepada selain Allah. Doa, doa ibadah atau bukan ibadah berarti ikhlas dalam doa. Artinya apa? Ikhlas dalam berdoa. Artinya apa? Doa mung mung siapa hanya kepada Allah itu namanya ikhlas bukan minta kepada selain Allah doa kok kepada selain Allah minta doa kepada jin wong mati nggak boleh itu itu berarti nggak ikhlas Ini yang keberapa? yang ketiga, yang keempat, no wau jujur. Jujur maksudnya gimana usah jujur di dalam mengucapkan dan mempraktekkan la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkannya harus jujur, Mempraktekannya juga harus jujur. Sebelumnya jujur sih apa? Jujur nopo Antara Yang diucapkan Dengan yang Di dalam hati Sama Gue jenengane jujur Kebalikannya jujur nopo Dusta Dusta niku nopo Antara yang keluar di lisan Dengan yang di dalam hati nggak sama Aku orang nyolong padahal nyolong kuwi jenengane dusta maka orang yang beriman ketika mengucapkan la ilaha illallah harus sinkron antara yang dia ucapkan dengan lisannya dengan apa yang ada di dalam hatinya Dalilnya Pak Ustaz Surat Al-Ankabut Ayat 1 sampai 3 Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Surat Al-Ankabut ini Isinya adalah Allah menjelaskan tentang Mengapa ada ujian Mengapa hidup di dunia kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa mesti ada ujian? Entah ujian itu yang enak maupun yang enggak enak. Jadi yang dikira ujian itu mesti enggak enak. Ada juga ujian yang enak. Ya. Contohnya yang enggak enak, miskin, apalagi sakit. Ada yang meninggal itu yang enggak enak, yang enak-enak. Suki, Pemening sehat, Anaknya lahir selamat, ya itu ujian. Kenapa Allah bikin ada ujian? Perhatikan baik-baik. Allah kasih kita ujian berbagai macam di dunia ini agar Allah bisa membedakan Agar Allah bisa mengetahui Mana orang-orang yang jujur Dan mana orang yang Kebalikannya jujur apa? Dusta Jadi si ngomong La ilaha illallah Jujur apa orang? Dari mana ketahuannya? Dari ujian Ketika dikasih ujian kemiskinan, apakah dia akan tinggalkan la ilaha illallah dengan sekardusmi, alias murtad? Itulah ujian untuk mengetahui mana yang jujur, serius, dan mana yang tidak jujur. Itu dalil dari. Al-Quran Dalil dari hadis Rasulullah SAW Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Alhamdulillah dari tadi hadis-hadis yang kita bawakan Kalau enggak Bukhari ya Muslim Kalau enggak ya Bukhari Muslim Beliau SAW bersabda Ma min ahadin yashadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammadar rasulullah Siapapun yang bersyahadat dengan dua kalimat mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi dia ucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan kejujuran dari hatinya jujur jadi enggak cukup cuma mengucapkan tapi mengucapkan dengan kejujuran. Siapapun memenuhi syarat ini, ala -nar. Ala nar. Pasti Allah akan haramkan dia dari neraka. Subhanallah. Dahsyatnya apa? Kejujuran. Allah akan haramkan dia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. yang kelima. Napa bau? Cinta. Cinta apa Ustaz? Cintalah Ilaha Illallah. Ketika seorang sudah mencintai sesuatu, maka dia rela untuk mengorbankan apapun demi mempertahankan sesuatu tersebut. Maka orang yang mencintai la ilaha illallah Dia akan rela mengorbankan apapun yang dia milikinya Demi kalimat la ilaha illallah Cuma la ilaha illallah yang dia cintai tidak Setelah dia mencintai la ilaha illallah Maka dia akan mencintai Allah Akan mencintai Rasulullah SAW Sampai di situ tidak dia akan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah dan amalan yang dicintai oleh Rasulullah. SAW. Berhenti sampai di situ tidak dia akan mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. SAW. Dalilnya pak ustadz surat al-baqarah ayat 165 surat al-baqarah ayat 165 Allah berfirman lillah." kaum mukminin cirinya sangat cinta kepada Allah bahkan paling cinta kepada Allah La ilaha illallah itu jangan diucapkan terpaksa Tapi dengan sepenuh hati Ini yang keberapa? Lima Yang keenam bau? Menerima Menerima apa Ustadz? Menerima segala konsekuensi la ilaha illallah. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 285. Ketika Allah menceritakan sifatnya kaum mukminin dan sifatnya para nabi dan rasul amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun Para rasul dan kaum mukminin mereka beriman dengan setiap apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi Semuanya beriman kepada Allah Kitabnya, malaikatnya, rasulnya Mereka siap untuk menerima konsekuensi dari la ilaha illallah berupa keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Apapun konsekuensi dari la ilaha illallah mereka akan terima. Total Makanya sering kita mengucapkan, Raditu billahi robbah Terus, Wabil islami dina, Wabi Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam, Nabiya wa rasul. Raditu, aku rido, terima. Aku terima Allah sebagai Tuhanku. Aku terima Rasul sebagai Nabiku. Aku terima Islam sebagai agamaku. Itu konsekuensi dari "la ilaha illallah", semuanya. Kalau enggak keterbatasan waktu, kita kupas ini. Yang terakhir, apa patuh? Apa bedanya ustadz antara menerima dengan patuh? Sebagian ulama mengatakan, kalau menerima itu dengan ha? hati kalau patuh itu dengan anggota tubuh. Ya, saya terima bahwa Islam mengatur warisan itu laki-laki dapat jatah dua kali lipat jatahnya perempuan. Ya, saya terima dengan apa? Hati saya, saya enggak protes. Nah, nanti pas giliran waris siap-siap ya patuh. Jadi orang iya iya iya. Ya. Mana buktinya? Ini namanya pak patuh. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 54. Surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian semua kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Berserah diri. Patuh menerima apapun yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan nggak boleh protes-protes orang yang beriman itu. Pokoknya apa kata Allah? G, sendiri kau dawuh. Ya, nggak banyak apa? nggak banyak protes. Terus di mana otaknya, di mana akalnya, di mana kecerdasannya? justru itu sikap yang cerdas karena Allah nggak mungkin salah Allah nggak mungkin bohong Allah nggak mungkin menyesatkan kita sudahlah terima saja apa kata Allah yang dikatakan Allah itu mesti benar itulah akal itulah akal yang sehat kalau sudah tahu ini pasti benar ngapain ditolak ya. terakhir. Ini sedikit catatan yang mungkin muncul di sebagian dari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah kita sudah bersyahadat? Sudah bersyahadat? Kapan? Ya, saban tahiyat, Ustaz. Maksudnya apakah kita-kita ini Yang memang terlahir dari keluarga Muslim itu harus syahadat lagi Atau tidak Kalau orang syahadat kan identik Wong anu Arab lebu Islam Mau masuk Islam harus syahadat. Nah dewek lahir sekang Keluarga Bapak ibu muslim Itu yo apa harus syahadat lagi jawabannya tidak berdasarkan ijma ulama setiap anak yang terlahir dari keluarga muslim ayah ibunya muslim maka otomatis dia dihukumi sebagai muslim tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala At-tiflu idza kana abawahu muslimain kana muslimin Bayi yang lahir dari bapak ibu muslim maka dia dianggap muslim dengan kesepakatan para ulama Ramane muslim ibune ora Menurut mayoritas ulama Ikut yang muslim Berarti Muslim nggak perlu Syahadat lagi Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda Kullu mauludin yuladu Setiap bayi itu lahir Dalam keadaan fitrah Suci Sebagian ulama menafsirkan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ini amat sangat ringkas sekali. Ya. Saya pernah menyampaikan pengajian ini dalam tujuh seri pengajian. Ya. Jenengan, masya Allah, pinter banget ya kur setengah jam dok. Ini karena keterbatasan waktu Karena keterbatasan waktu Mudah-mudahan yang sedikit ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala ala wa alam. wa'alam Kita tutup dan baca Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh